Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, saat ini saya coba tayangkan video kunjungan kami ke rumah Bele Liniku, yakni rumah yang cukup bersejarah di Provinsi Gorontalo, karena rumah ini pernah juga dikunjungi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid. Dan teman-teman sekalian, saya mengambil tayangan ini dari depan rumah di Jalan Agus Salim Kota Gorontalo. Apa yang bisa saya ungkap melalui video ini adalah rumah yang sepintas kita lihat dari tampilan depan dalam area yang cukup luas, dan teman-teman sekalian, dari tempat ini juga kita sudah berada di front rumah. Jadi di depan ini front areanya memang lebih banyak, kita bisa melihat berbagai tanaman yang ditanam di sini seperti kesemek, kemudian berbagai macam bonsai, kemudian berbagai macam tanaman hias, macam-macam buah-buahan, kemudian pohon-pohon lindung. Dan di rumah ini memang Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia, bertandang dan silaturahmi ngobrol cukup lama ya di tempat ini, karena tempat ini memang merupakan salah satu miniatur rumah adat Gorontalo yang dapat juga menjadi simbol hasanah rumah adat daerah Gorontalo. Dan memang sepintas tempat ini cukup sejuk, adem. Bangunan yang ada memang menunjukkan rumah klasik kontemporer yang menjadi satu simbol budaya di Provinsi Gorontalo. Dan di tempat ini juga diberikan nama yang cukup bagus, yaitu Bele Liniku. Jadi rumah adat ini, sebagai informasi, merupakan rumah kediaman Bapak Profesor Haji Hasan Agus Nusi, yang merupakan tokoh masyarakat Gorontalo. Dan tokoh Gorontalo ini almarhum juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo, kemudian pernah juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dan juga pernah menjalankan berbagai jabatan penting yang ada. Dan kita ketahui di tempat ini juga beliau bersama almarhumah istri beliau banyak menginspirasi masyarakat Gorontalo, terutama dalam hal melestarikan adat istiadat budaya Gorontalo. Dan di samping itu, di tempat ini juga almarhum dan almarhumah banyak memberikan contoh-contoh yang mudah ditiru untuk bagaimana kita sebagai insan ciptaan Allah untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan cara selalu melanggengkan untuk ibadah, selalu melakukan pengkajian-pengkajian yang dapat memberikan hal-hal positif untuk mengingatkan kita sebagai makhluk Allah. Dan sebagai makhluk Allah tentu tidak terpisahkan juga dengan kita sebagai makhluk sosial. Dan di tempat ini juga pengkajian-pengkajian yang ada itu diaktualisasikan oleh almarhum dan almarhumah dengan adanya tempat atau pondok Hafiz Al-Quran. Dan di sini memang rutin sering dilaksanakan pengkajian Al-Quran,
Pondok Hafiz ini juga sudah menelurkan para Hafiz dan Hafizah yang dapat juga menjadi kader-kader menghafal Al-Quran di Gorontalo. Kemudian satu hal yang menarik di tempat ini, teman-teman sekalian, nanti setelah saya keliling di tempat ini, saya mungkin akan memberikan gambaran beberapa bangunan-bangunan kecil di belakang rumah adat Bele Dinikku ini, atau rumah kediaman Profesor Haji Hasan Abbas Nursi, dengan ornamen-ornamen yang cukup memberikan ciri khas keislaman atau memberikan ciri khas bagaimana sebagai umat muslim kita juga mengingat ataupun memberikan perhatian penuh terhadap kebangkitan Islam itu sendiri, dan bagaimana para ulama dahulu, para khulafaur rasyidin yang ada memberikan hal-hal terhadap peradaban Islam itu, dan bagaimana kita sebagai juga makhluk sosial dapat meningkatkan ketaatan, kepatuhan kita dalam rangka bersosialisasi dengan lingkungan, baik lingkungan sesama kita maupun bagaimana kita melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman sekalian, banyak hal yang bisa dapat saya ekspos pada bagaimana perjalanan kita saat ini di seputaran area outdoor rumah Bele Dinikku. Dan yang paling penting tentunya di tempat ini banyak hal yang sudah terjadi, pembicaraan-pembicaraan yang sudah berlangsung, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan yang datang ke tempat ini, karena memang teman-teman sekalian kita ketahui Bapak mantan Wakil Gubernur Sulawesi Utara ini sudah banyak berkiprah di Provinsi Gorontalo sebagai tokoh yang juga berperan penting dalam mendeklarasi Provinsi Gorontalo, dan hal ini juga memang kalau kita lihat semasa hidup almarhum selain menandatangani pembentukan Provinsi Gorontalo pada 23 Januari tahun 2000. Saat itu almarhum masih memangku sebagai jabatan sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dan almarhum juga dikenal sebagai mantan Wali Kota Gorontalo, sebagai tokoh yang menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Teman-teman sekalian, karir birokrasi almarhum Haji Hasan Abbas Nursi memang sudah diawali pada tahun 1965, kala itu beliau diangkat sebagai pegawai di Kabupaten Sidenreng, Rappang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian juga pada tahun yang sama sudah pernah menjabat sebagai kepala bagian keuangan daerah Kabupaten Sidrap. Dan teman-teman sekalian, beliau juga pernah dipercayakan sebagai direktur utama Panca Setia Sulut, dan diangkat lagi menjadi kepala Biro Pembangunan Sulawesi Utara. 3 Februari 1972 almarhum diberikan amanah sebagai wakil sementara bupati kepala daerah tingkat 2 Gorontalo, dan karir almarhum terus berlanjut hingga beliau dipercayakan sebagai wakil gubernur Sulawesi Utara. Teman-teman sekalian, di perjalanan ke rumah postur rumah Pak Haji Profesor
Hasan Abbas Nusi ini juga memang sayang sekali kami datang di tempat ini belum sempat masuk di indoor rumah Beleliniku Induk, dan kita ini berada di seputaran area rumah. Jadi di area rumah ini kurang lebih dilengkapi lagi dengan rumah-rumah ya, pondok-pondok ya. Jadi pondok-pondok ini, dari pondok Hafiz ini kita bisa melihat ada beberapa pondok-pondok yang memang diberikan nama-nama pengingat ya, nama-nama pengingat kepada para Khulafa Ar-Rasyidin, jadi tokoh-tokoh agama Islam yang, jadi para tokoh-tokoh itu tidak lain adalah empat sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini teman-teman sekalian, saya skip sedikit video ini, kita menuju ke pusara almarhum dan almarhumah. Di sinilah kedua ayah bunda kita yang kita cintai, tokoh Gorontalo yang sangat menginspirasi kita baik di bidang keagamaan, di bidang pemerintahan, dan di bidang sosial kemasyarakatan. Ini sangat-sangat membuat kita sangat terharu dan mengingatkan kita kembali kepada masa-masa yang saat beliau almarhum dan almarhumah masih hidup. Kepada beliau-beliau inilah kita para masyarakat Gorontalo memberikan amanah, memberikan kepercayaan untuk dapat memimpin ataupun memberikan hal-hal terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Dan ini terbukti dengan peran beliau yang cukup besar dalam menandatangani deklarasi pembentukan Provinsi Gorontalo pada saat beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Dan hal yang karismatik dari almarhum dan almarhumah ini adalah beliau ini adalah tokoh-tokoh yang selain berkiprah pada bidang-bidang yang saya sudah sebutkan tadi, mereka juga merupakan para pencinta seni. Sehingga dari sinilah kita bisa, sebenarnya kalau kita masuk ke indoor rumah Beleliniku ini, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana di dalam itu dekorasi ruangan yang sangat betul-betul bisa membuat kita kagum. Karena hal yang penting dari kita sebagai pencinta seni dan kolektor barang-barang antik untuk mengingatkan juga kepada budaya kita masa lampau, tentu saja ini tidak mudah dan sangat memakan waktu, sangat memakan biaya, tenaga dan sebagainya. Tetapi tidak lain juga kegiatan aktivitas positif ini dapat menimbulkan lagi bagaimana kita yang hidup di generasi sekarang ini mengingat potensi budaya kita masa lampau yang ada dan bisa dilestarikan dan bisa disaksikan orang saat ini. Sehingga memang tidak mudah kita masuk ke indoor rumah Beleliniku ini, di Beleliniku ini sendiri. Sepintas pada saat kita masuk di pintu masuk terlihat tidak ada pengamanan atau penjagaan. Tetapi teman-teman sekalian, sebenarnya pengamanannya itu ada di mana-mana di rumah ini. Jadi betul-betul dia dalam kondisi yang safe. Jadi kita seperti tidak diawasi, namun di sana sini sebenarnya sudah dipasang pengamanan untuk bisa mengontrol siapa yang masuk keluar di area, baik di front area di rumah ini maupun melalui jalan-jalan pintas di sekitaran area ini. Jadi ini betul-betul dalam kondisi aman, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman yang masih mengikuti channel saya, sedikit lagi saya sampaikan tadi ada beberapa rumah-rumah pondok. Jadi rumah-rumah pondok itu ada yang dinamai dengan nama-nama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat Umar bin Khattab, jadi kemudian ada sahabat
Abu Bakar Siddiq, kemudian ada sahabat Utsman bin Affan dan ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu cocoknya nama-nama ini dipasangkan di area rumah ini sehingga setiap saat tentu penghuni rumah maupun pengunjung yang datang di tempat ini tentu akan selalu mengingat di pondok-pondok ini di mana terpacang rumah atau pondok Umar bin Khattab. Itu tentu saja menggambarkan kearifan dan kebijaksanaan yang luas. Kemudian ada rumah dari Khalifah Utsman bin Affan, itu menggambarkan kekayaan intelektual, kemudian kekayaan materi yang sangat dari hasil jerih payah yang cukup-cukup tinggi. Kemudian dapat juga melihat langsung dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu menggambarkan kecerdasan beliau, Khalifah Ali, kepintaran dan kecerdasan beliau. Kemudian dapat juga kita melihat rumah atau pondok dari Umar bin Khattab, itu menunjukkan keberanian dari Khalifah Umar. Nah, empat sifat yang dimiliki oleh Khulafa' Ar-Rasyidin dalam manifestasi digambarkan dalam pondok-pondok pada area front office rumah Bela Liniku ini sesungguhnya menggambarkan bahwa kita masyarakat Gorontalo itu memang sudah harus meneladani empat tokoh Khulafa' Ar-Rasyidin ini, baik dari sisi kearifan Khulafa' Abu Bakar Siddiq, kemudian keberanian dari Khalifah daripada Umar bin Khattab, kemudian kita juga bisa mencontoh kekayaan ataupun kemampuan berusaha yang tinggi dari Utsman bin Affan, kemudian kita bisa mencontoh kecerdikan dan kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib. Sebagai masyarakat Gorontalo tentu kita sangat bangga dengan contoh-contoh real yang di terpapar pada rumah-rumah pondok ini. Jadi kita semua tentu berkunjung ke tempat ini pasti akan memperoleh spirit untuk bisa menjadi manusia yang arif seperti Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita harus berani seperti Khalifah Umar bin Khattab. Dan kita juga harus memiliki kekayaan landasan kewirausahaan yang tinggi seperti Khalifah Utsman bin Affan. Dan kita harus memiliki kecerdasan seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini tentu saja teman-teman sekalian sangat-sangat inspiratif dan betul-betul bisa memberikan wawasan bagi kita semua untuk dapat meneladani apa yang sudah diberikan oleh almarhum Bapak Profesor Haji Hasan Abbas Nusi melalui pondok-pondok yang beliau bangun di tempat ini, selain pondok Hafiz yang memang tidak kalah pentingnya untuk para hafiz-hafizah dapat menimba ilmu pengetahuan agama, dapat menghafal Al-Quran secara optimal, dan tentu saja dapat mengaplikasikan, dapat mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita masih berada di area outdoor rumah Bela Liniku, dan sekali lagi saya ini mau pamitan kepada almarhum dan almarhumah di tempat ini. Kita mengirim Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman yang masih mengikuti channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.